Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so kita berjumpa lagi. Yes, berjumpa lagi ya. Seperti yang saya janjikan, kita akan berjumpa lagi kan. Alright, sebelum saya nak perkenalkan model kita pada hari ini yang memang rare gila punya. Dan saya tengok dia dah memang dah steam. Memang serius terus steam lah. Okay, so kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, sila tekan button subscribe sekarang lah. Tekan button subscribe supaya Sean nampaklah subscriber tu meningkat, lebih happy, so akan try buat lebih banyak kalau ada lagi. Alright, jom tanpa lengah masa, saya pergi yang terlihat. Kita steam sama-sama. So ini dia model nama, dia punya brand tak tahu apa, panggil Seal. Saya rasa sebelum ni dia dilancarkan, dia bukan brand yang ni. So sekarang dia dah panggil Seal, saya tak tahu kenapa dia tukar. Tetapi memang benda yang sama, sebiji sama seperti reviewer yang lain. So model dia EGLM. Kalau anda tahu maksud EGLM ni apa, anda tahulah, saya tak payahlah nak cerita banyak. Jom kita lihat apa yang ada dalam ni. Dah ready belum? Tisu dah ready belum? Tisu. Saya tunjukkan macam ni dulu. Maybe anda tak rasa ni hebat sangat lah, tapi kalau anda pegang dia, memang gila lah. Jom, okay, saya mulakan dengan yang ni. Ni dia punya panggil apa lah, sight lah, iron sight, ataupun dia punya scoop lah kita panggil ya, iron sight lah, end point. Uish, tak pula. Okay, dia punya end point lah ni, end point. Lepas tu dia ada ni, dia punya ni trigger. Okay, macam ni, ni trigger. So ni dia untuk MK16 dengan MK17. Saya pun tak tahu mana satu 16, mana satu 17 punya. Dia punya beza ada satu panjang, ada satu pendek. So bahagian ni untuk attach kepada EGLM yang ni, dan boleh guna SCAR MK16 dengan MK17 juga. Ni tempat masukkan mag lah ni. Okay, ini daripada nylon lah. Ini daripada nylon. Okay, dan ni, ini yang betul-betul steam ni. Perasaan di tangan. Ini dah memang dah sangat berat tau. Bukan berat biasa, sangat berat. Dan cuba anda perhatikan yang ni. Cuba perhatikan. Ni rail ni. Rail yang segi empat lah. Ni apa, cross lah. Panggil apa, pangkah ni. Dia sebatang ni, rail ni memang besi ya. Dan dia punya ni pun memang besi. Kualiti dia memang cun-cun punya. EGLM lah. You nampak lah betul-betul, tengok betul-betul ni. Memang best lah. Okay, so kita tukar angle line. So kita tengok secara lebih detail, dan saya jelaskanlah sikit ia punya features yang menarik yang ni. Jom kita saksikan. Okay, so sekarang kita dah tukar angle, dan ini dia barang-barang yang ada. First dia punya M sight. So M point lah ni kita panggil. Ni boleh adjust juga. Ni boleh naik atas dan turun bawah, boleh macam ni. Dan dia dipasang di bahagian rail dia lah. Okay, dan juga dia ada yang ni. Ini dia attach kat sini. Bila ni dikeluarkan, so anda boleh keluarkan pin yang ni, masukkan pin yang ni ke sini, dan dia jadi macam ni. So saya tak sure mana yang MK16 dan mana 117. Dia memang ada dua lah. Ni memang boleh digantikan, tukar dan ganti. Keluarkan yang ni dan masukkan kepada MK SCAR tu. Dia boleh dimasukkan kepada MK SCAR ataupun ini dia panggil stand alone lah, perasingan. Kalau tak nak pegang macam ni pun boleh, nak masukkan MK pun boleh. Okay, kalau nak masukkan MK, kena keluarkan dan masukkan, gantikan ni lah mana yang sesuai. So dua ni, sekarang kita mulakan dengan apa dulu lah. Timbang dulu lah, kita try timbang dulu. Alright, kita buat penimbangan dulu ya. Okay, mula-mula yang ini, inilah ha. Berat 132 gram. Lepas tu yang ini 171. Kalau yang ni 178. Alright.
So kalau hold benda ni, ha, saya kata ni memang berat lah. Kita tengok jumlah berat dia dulu. Dia sahaja dah 2.469. kalau campur yang ni 2.6 kilo. 2.6 kilo. Benda ni memang seronok gila tau. Alright, so yang ni cara pasang dia mudah saja. So tempat ni dia clip kepada rail tu lah. So dia boleh buka lah, kiri kanan boleh pasang. Nampak ni, kalau pasang di sebelah sini, kalau anda pengguna tangan kanan lah. Kalau nak sebelah kiri, anda kena bukakan yang ni, buka ganti ke sebelah sini, dan ni pun buka ganti ke sebelah sini untuk letak di sebelah kanan, kiri. Kanan lah, kanan. Yang ni letak di kiri kan. Kalau anda pengguna tangan kanan macam ni lah, sebab anda aim sebelah ni kan. Kalau anda pengguna tangan kiri, dah buka semua, dia di sebelah sini. Dia sangkut sebelah sini lah. Alright, so saya try pasang sikit. Mudah saja. Lock. Macam tu je, pusing kan ni. So anda boleh nampak. Okay, so sekarang kita pergi kepada detail dia. Cuba anda lihat part yang ni. Semua ni daripada metal tau. Memang sangat cantik kualiti dia. Alright, ini. Okay, untuk masukkan granat ataupun peluru dia, tekan yang ni. Tekan, dia akan keluar ke depan. Tolak ke depan. Dan dia boleh pusing kiri dengan kanan. Tujuannya untuk anda masukkan granat yang lebih panjang lah. Kalau macam ni saja dia tak cukup panjang. Keluarkan sengit macam ni, boleh masukkan yang lebih panjang. Okay, saya try tunjukkan ya. Dia memang boleh masukkan dua jenis granat yang berlainan. Satu yang saya pernah tunjukkan sebelum ini, yang pernah kita guna pada M203. Ini yang 40mm. Asalkan 40mm, dia boleh masuk. Okay, so dia boleh masuk. Kalau tengok, kalau saya tak keluarkan sebelah ni ya, kalau tegak saja memang tak boleh masuk. Tak cukup panjang. So kena macam ni, baru boleh masuk. Okay, dan perhatikan tempat lock yang ni. Kalau time saya lock, dia ni dia berputar. Tengok ah, tengok bahagian ni. Sini ya. Oh, tak nampak. Ni lah, tengok ni, ni. Nampak? Kalau saya lock, dia berputar. Dan bunyi dia. Saya lagi, dengar. Memang puas hati lah. Alright, dan sebenarnya EGLM ni dia tak datang sekali ya dengan granite. Anda kena dapatkan secara berasingan lah. Dan yang betul-betulnya EGLM ni kena guna granite yang macam ni. 40mm juga. Kalau yang ni dia tembak jauh bor kan. Kalau yang ini dia tembak kepala getah yang ni. Dia ada satu span kat sini. Masukkan gas di bawah. Dah masukkan gas, tutup dan masuk. Dia kalau dah masukkan kepala dia ni, dia panjang sikit lah. Nampak? Dah macam benda lain lah pula kan. So yang ni tolak masuk dia. Ini dia ketat sikit sebab dia rubber tu dia kena kedap udara lah. Ni kena tolak sikit. Kena tolak. Macam tu. Nampak dia berpusing ni, nampak? Nampak tak? Time anda lock pun dia sama. Dia lock. Okay, sekali lagi. Kalau dengan granite-granite sekali dalam tu 2.8 lah. 2.8 kilo. That's why perasaan tangan memang hebat gila lah. Alright, tengok secara dekat. Okay, lepas tu dia punya grip. Wah, berat lah. Memang tak sanggup nak pegang macam tu. Kena tengok. Kena sandar kat meja. Kalau yang ni dia punya ni untuk release, bukan, untuk adjust. Ni dia adalah kepanjangan yang diperlukan. Dan belakang yang ni dia sedap rubber. Nampak tak? Dia rubber. Okay, kalau belah sini pun sama. Alright, dan beza dia cuma ni. Okay, saya keluarkan ni dulu. Oh, dia sangkut.
sebab kepala apa rubber tu di dalam lagi. So tak apalah, biarkan di dalam. Nak keluarkan dia kena cucuk lah daripada sebelah ni, sebab dia dah sangkut lah. Tengok dia tak nak keluar. Okay, trigger dia di sini, nampak trigger, dan dia ada safe mechanism juga. Kalau tekan yang ni tak boleh trigger, dia dah sangkut. Tolak dari sebelah sana, nampak, tolak dari sebelah sana baru boleh trigger. Okay, so saya bukakan yang ini dulu sebab nak sandar macam ni nanti takut dia rosak pula. Okay, so sekarang dia memang stand alone. Dia stand alone lah. Anda boleh gunakan dia macam ni saja. Dan kalau anda nak pasangkan kat SCAR MK16 ke MK17 ke macam mana, di sini. Di sini dia ada release. Buka ni, nampak? Kiri, kanan. Dan seketul ni dia boleh dikeluarkan. Dia mula-mula tu dia sangkut sikit lah kat sini. So anda kena macam ni. Nampak tak? Seketul ni boleh dikeluarkan. Dan tempat-tempat ni memang anda boleh pasang lah semua aksesori yang anda nak, time dia stand alone lah. Okay. Dan kalau dah dibuka, dia macam ni. Kalau nak pasangkan kat SCAR, masukkan kat bawah rail SCAR saja. Dah masuk, tutup. Dan kalau nak masukkan ke SCAR, memang anda kena keluarkan part ni lah. Part yang ni, lepas tu ganti. Ganti, dia macam ni lah. So tempat ni untuk masukkan Max SCAR tu. Dia lebih panjang kan? Nampak tak? Memang perasaan di tangan lah, cukup puas hati tau benda ni. Okay, kita timbang sekali lagi. Banyak betul lah kita nak timbang ni. Kalau dah dikeluarkan stand alone, cuma launcher ini saja, berat dia 1.255 gram. Dan kalau body dia saja, ni seketul ni besi ya. Cuma part yang ni saja nylon, dengan part yang ni nylon sikit, dengan ni rubber. Yang dalam tu pun memang besi. Nampak tak? 1.4 65 gram untuk part ini sahaja. Okay. Kalau kita nak masukkan balik, senang saja. Buka. Kena adjust sikit. Okay, dan tutup balik. Dah boleh dah. Jumlah kepanjangan dia dalam stand alone, saya kira di sini lah 52 cm. Kalau macam ni, kalau extendkan dia punya butt sampai hujung, ni dah akhir ya, sampai hujung 68 cm. Okay. Memang sedap lah. Pegang di tangan pun memang dah rasa steam lah, dah lah. Dia punya perasaan. Finishing pun memang cantik. Memang cantik. Tak nampak lah apa cacah bela ke apa. Memang cantik. Dan di sini pun nampak dia petak-petak ni kan. Dah lama tak buat review panjang-panjang ya. So disebabkan barang ni memang menarik gila, that's why adalah review panjang-panjang. Okay, so saya akan buat close up sikit. Selepas close up, kita akan pergi kepada testing lah. Testing untuk tembakan dua-dua ni kita akan test dua-dua yang ni. Okay. FPS memang tak ada lah, disebabkan memang tak boleh nak melalui chrono pun. That's why cuma ada test shooting ya. Alright, kita jumpa lagi selepas ni. We'll be right back.
Alright, so kita akan buat dua tempakan dengan menggunakan dua jenis granite yang berlainan lah. So kita mulakan dengan yang ni dulu, yang kita pernah buat dengan M203. Ni semua jawbor lah, nak masukkan jawbor dalam ni. Okay. Alright. Okay, jom kita lihat sebelah sini ya. Ready? 1, 2, 3. Dan sekarang kita buat tembakan yang kedua menggunakan granite yang ni, jenis rubber getah. Okay, ni dia ketat sikit time nak masukkan tu, so kena tolak kuat sikit. Okay, kena tolak. Alright. Okay, perhatikan box tu lah. Harap-harap saya kena lah. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, so kita berjumpa kembali. Dan apa macam? Tadi punya kuasa tembak lah. Saya dah macam bahasa English cakap speechless. Once dah tertembak saja, saya terus wah, macam terkejut tau. Memang itulah dua shot pertama yang saya tembak lah, saya lancarkan. Sebelum ni tak pernah try pun. Pom berbunyi. Lepas tu saya perhatikan rubber getah ni dia terbang. Oh. Saya terus, kalau you boleh nampak perasaan muka saya tu, memang dah tenganga, mulut tu wah. Buka ya. Ah. Dah lepas 2-3 saat barulah dapat respon. Wah. Memang hebat gila. Dan dia punya rubber kepala dia macam ni dan memang tak dapat tahan sangat lah kuasa tembakan tu. That's why benda ni akan rosak lah. So kalau dah rosak kena cari ganti lah. Kalau yang granite dia ni memang stainless steel punya, seketul ni stainless steel besi, memang tak ada masalah. Cuma yang ni lah. Alright, kepada anda semua yang baru saja mengikuti channel kami ataupun juga berasa kagum dengan EGOM tadi, jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga butang loceng di sebelah dia ya. Okay, so model ni memang sekarang you nak dapatkan pun dah sangat susah. Mungkin tak ada lagi langsung. That's why saya rasa dah tak dapat lagi lah model ni. Kepada anda semua yang dah pre-order sebelum ini, tahniah diucapkan kerana anda memiliki sebuah blaster lah. Ini bukan barang real yang begitu bergaya. Okay, memang saya ada simpan satu juga lah, kalau boleh ya. Okay, tak tahu nak cakap apa lah. Dan memang ini macam lah. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye bye.